Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya, Himawan Resi, dalam channel saya, Gombong Pusaka Official. Wihidi. Di sini kita bersama untuk uh, saling sharing, saling belajar. Kita mengulik-ngulik makna daripada apa itu arti filosofi pada sebuah bilah pusaka. Oke, sobat semua. Apa kabar nih sobat semua yang dari kutub utara, dari kutub selatan, dari Sabang sampai Merauke, Widhi. Semoga kita semua selalu baik-baik saja di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberi segala kesehatan, diperlancar pusaka eh pusakanya, diperlancar puasanya sampai pol nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin dan juga dilancarin juga ya pusakanya bagi para bakul-bakul kita jual beli selalu lancar berkah segalanya, Amin. Oke okay, sobat semua, kemarin beberapa waktu yang lalu saya telah mendapatkan sebuah pusaka yang juga sudah saya masukkan di dalam short video saya. Hari ini saya akan membahas lebih detail mengenai pusaka apakah itu dan uh, apakah maknanya yang terkandung pada pusaka tersebut. Tapi seperti biasa jangan kemana-mana, tetap di channel saya. sobat Tosan Aji semua. Oke, okay. kemarin beberapa waktu yang lalu, dua hari yang lalu saya mendapatkan satu buah pusaka dari desa, dari salah seorang kepala desa di sebuah desa di kota Gombong. Pusaka apa itu langsung aja sobat kita buka bersama. Ini dia sobat semua. Ini pusakanya kita bahas dulu dari sisi warangka, ya Sobatnya. Dia memiliki warangka uh, gayaman Solo menggunakan uh, kayu timoho. Ini namanya pelet sembur, Sobat semua. Rangkanya masih utuh sekali. Apakah ini? Ayo kita buka bersama, Sobat semua. Wih, ini dia sobat semua. Ini adalah keris yang berdapur sabuk tampar sobat semua. Sabuk tampar itu bukan berarti tamparnya itu kita ditampar tepak-tepok itu bukan ya sobat ya. Tapi sabuk tampar adalah merupakan salah satu bentuk dapur keris look 11. Ada juga yang look 9 sobat semua. Nah, mengapa dinamakan dia sabuk tampar seperti itu kan ya sobat ya. Oke, namun sebelumnya kita bahas dulu dari sisi looknya. Biasanya sabuk tampar itu ada yang looknya 9, ada pula yang sabuk tampar memakai look 11. Biasanya yang memakai look 11 dia Uh, menggunakan ciri ruknya look looknya itu adalah rengkol lekukannya dalam disebut rengkol ini ruk 11 ya sobatnya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini masih sangat utuh sekali ya sobat oke okay. jika ada yang berminat ini tetap saya maharkan uh, untuk menghubungi saya bisa langsung menghubungi saya di deskripsi nomor telepon saya sobat. Oke okay, lanjut. Ketika dia di luk 11, sekar kacangnya atau gadiknya dia itu lugas. Ini namanya gadik dia lugas ya sobat. Memakai sogokan hanya satu sisi saja di depan. Nah, ee uh, lainnya adalah dia memakai serawean dan tinggil. Ini ya sobat ya. Ini adalah serawean dan ini di sini adalah tinggilnya masih kelihatan ya sobat ya. Nah, Nah, di dalam masyarakat, perkerisan biasanya sabuk tampar ini justru uh, lazim disebut dengan sabuk tali. Nah, kata "tampar" ini di, disebut juga dengan tali, atau biasanya keris-keris yang berdapur ini bisa dikategorikan keris yang sangat langka dijumpai. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya di zaman dahulu, seperti yang kemarin-kemarin saya bahas. Keris itu merupakan adalah salah satu uh, petunjuk juga kasta seseorang siapa yang dia bisa memakai atau memilikinya seperti itu ya sobat. Oke. Okay. Sekarang beralih ke uh, filosofi dari sabuk tampar sendiri ini atau yang disebut dengan keris uh, sabuk tali tadi. Nah, kata sabuk tampar itu kan ada dua sobat, ada sabuk dan ada tampar atau tali tadi. Nah, Sabuk disebut juga dengan ikat pinggang, dikenakan dengan cara dilingkarkan atau diubetkan ke badan. Nah, ajaran atau lambang yang tersirat dari makna kata sabuk tersebut adalah bahwa manusia harus bersedia untuk berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk itulah manusia harus ubet istilahnya orang Jawa itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai kerjanya tidak ada hasil atau bakbuk seperti itu sobat semua. Nah, sedangkan tampar atau istilahnya adalah tambang atau tali atau disebut juga dengan dadung. Nah, merupakan sejenis tali yang terbuat dari serat-serat nabati pada zaman dahulu, tali tampar dibuat dari bahan-bahan natural seperti itu, sobat semua, seperti uh, dia dari sabut kelapa, dari rami, uh, dari mendong, mendong, uh, dari akar tanaman, rerumputan kulit, atau bahan-bahan. Uh, yang terbuat dari bulu-bulu binatang, pokoknya dia bersifat alami seperti itu. Nah, cara membuatnya pun biasanya uh, si tampar ini atau tambang ini uh, biasanya dipilin atau dikepang dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kuat seperti itu, sobat. Nah, sebagai uh, tools atau dia alat sehari-hari yang dulunya lebih banyak digunakan sebagai tali perahu. Tampaknya tampar sangat merakyat dan melekat pada berbagai simbol pada orang Jawa seperti sobat. Nah, salah satu uh, bisa dikatakan uh, organisasi Islam terbesar di Nusantara ya sobat ya, yaitu NU menggunakan tali tampar yang mengelilingi uh, bola dunia sebagai lambang kebesarannya dalam sebuah logonya ya sobat ya. Nah. Kemudian ada pula lambang daerah kabupaten seperti kalau kita lihat gerobokan yang memakai perisai dalam bentuk tali bersimpul delapan atau banyak lagi simbol-simbol dari sebuah kabupaten-kabupaten di Nusantara ini yang masih memakai lambang sejenis tali tampar seperti itu, Sobat Nah. Membahas kembali tali tampar yang kokoh itu terdiri dari dua helai uh, tali pokok yang saling melilit dia memilin, menggumpal, mengikat dan meng, e, ibaratnya menguntai. Menguntai itu benang-benang kecil dan menjelma menjadi satu kekuatan baru yang lebih kuat dan lentur tidak mudah putus. Nah, biasanya e, di sini ibaratnya itu e, dua helai tali pokok itu adalah sebuah makna yang diisyaratkan dengan kebahagiaan dan kesedihan. Yang terangkai dalam satu yang ada dalam kehidupan manusia di dunia. Nah, kesedihan akan berganti dengan kebahagiaan. Namun, sebaliknya, kebahagiaan juga tidak akan berlangsung terus-menerus uh, karena akan ada kesedihan. Pastinya, di depan sana, nah, hidup memang tidak bisa menawarkan kepastian kepada manusia. Sekokoh apapun kita bangun hidup, semua itu adalah fana. Di sini kita diingatkan oleh dua helai tali pokok pada tali tampar tadi, sobat semua, di mana kita harus selalu mengingat uh, satu-satunya harapan paling kokoh yang kita miliki hanyalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang kita percaya di tengah ketidakpastian dunia ini. Nah, begitu, sobat semua, maka uh, ibaratnya. Uh, dapur sabuk tampar akan selalu menyiratkan sebuah makna mengenai keistikomaan atau kekonsistensian manusia dalam menjaga iman dan takwa kepada Tuhan yang ma uh, Maha Kuasa karena mengingat dalam hidup ini hanya ada dua jenis uh, ibadahnya dua jenis Sifat yang selalu ada pada kita yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Itulah yang akan kita rajut, kita rangkai dalam salah satu bentuk dari keistikomaan kita terhadap Tuhan. Nah, dalam seni pewayangan Jawa, kita juga mengenal tokoh semar yang menggunakan kain sarung bermotif kawung. Biasanya dia memakai sabuk tampar sobat semua. Nah, seperti layaknya pakaian yang digunakan oleh kebanyakan abdi punakawan. Nah, punakawan ini meskipun berderajat setara dengan abdi dalam dalam ceritanya ya sobat ya, namun kedudukannya dalam spiritual Jawa sangat tinggi. Nah, sabuk tampar yang dikenakan oleh Semar ibarat agama sebagai tali kendali dalam akal dan hatinya manusia yang Dipakai dengan cara diikatkan di pinggang atau di perut, ibaratnya seperti uh, uh, mengencangkan uh, pikiran dan hawa nafsunya sendiri. Akal dan hati harus bisa menguasai hawa nafsu. Jangan sampai terbalik, di mana hawa nafsu yang menguasai akal dan hati manusia. Itu akan tidak jadi, ya Sobat semua. Itulah yang tersirat daripada dapur sabuk tampar ini, di mana kita harus selalu mengingat sama seperti kehidupan. Bila hawa nafsu sudah tidak bisa dikendalikan, maka akal dan hati harus tetap berpegang teguh pada agama kita masing-masing, dan kita kemana lagi harus melangkah, kemana lagi kita harus mengadu, yaitu ya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke okay, sobat semua di sini juga uh, sabuk tampar ini memakai kembang kacang di sini kembang kacang ini namanya adalah nguku bima ya sobat ya dia tidak uh, melungker tidak gelung wayang tidak bungkem namun dia uh, membentuk seperti kuku bima oke okay, sobat semua itulah yang dapat saya jabarkan mengenai arti daripada keris yang berdapur sabuk tampar. Di sini bisa kita lihat, ya Sobat semua. Ini keris ini dalam keadaan bersih, terawat. Dia, kalau dilihat polanya, itu dia memiliki pamor, uh, uh, ngulit semangka, ya Sobat. Ya, ini belum diwarangi Sobat. Kalau orang desa itu biasanya uh, memang keris itu bagi mereka bukanlah sebuah tampilan yang harus dimegah-megahkan atau di, keton-keton ke istilahnya apa ya di dilihatkan ini loh kerisku bagus enggak tapi mereka lebih cenderung mensinengkerkan atau menyimpan pusaka ini ketika tidak ada yang tanya enggak mungkin mereka akan menjabarkan atau pamer bahwa saya bahwasanya uh, aku punya pusaka ini nah, gitu enggak namun ini memang uh, sebuah pusaka yang memang ditujukan untuk uh, istilahnya itu piandel atau Uh, sifat kandilnya bagi si pemiliknya atau bisa disebut ini adalah memang uh, pusaka bagi si pemiliknya uh, dia lebih mengharapkan doa harapan yang ada uh, pada uh, energi yang ada pada pusaka ini seperti itu sobat semua oke okay, sobat semua uh, mungkin hanya ini yang bisa saya jabarkan dari keris yang berdapur sabuk tampar di mana kita harus selalu mengingat uh, istiqomah akan ya, tadi uh, apa yang uh, diajarkan tentang nilai-nilai kita uh, beragama dan bagaimana kita menghadapi segala uh, masalah yang ada di dunia, kita harus selalu ingat hanya kepada Tuhan. Tujuan kita hanya kepada Dialah kita mengadu. Oke, okay, sobat semua, ini saya masukkan dulu, sobat. Ini sekali lagi saya markan sobat, jika ada yang berminat, bisa langsung. Uh, hubungi saya nomor saya ada di deskripsi oke okay, sobat semua sobat Aji uh, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya atas segala uh, sharing sharingnya selama ini bersama saya silakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan apapun boleh langsung coret coret di kolom komentar tidak perlu sungkan tidak perlu ragu kita di sini sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama, ya, istilahnya, nguri-nguri budaya bareng. Karena kalau bukan kita yang merawat, menjaga, siapa lagi? Masa mau orang lain harus dibuang? Masa keris harus ke saya semua? Wah, itu saya malah sangat bersyukur. Saya bisa langsung cepat naik haji, sobat. <laughs> Oke, okay. sobat semua, saya terima kasih banyak. Salam rahayu, salam budaya.